Belum ada. Itu tadi pipis, banyak fans di luar. Terus juga mereka gak ngikutin kan? Enggak sih, cuman agak sedikit kredit aja. Bisa nafas. Makasih mbak. Mbak, makasih banyak ya udah nolongin aku tadi. Oh iya nggak apa-apa, itu kebetulan aja kok. Tapi mbak kok tahu sih cara nolongin Rizky tadi kayak gitu? Oh itu soalnya Iren tuh sempat keselak kayak gitu juga. Terus Iren ditolongin kayak gitu, makanya Iren tahu. Terus juga tadi nyoba-nyoba sih. Iya. Mbak, maaf. Namanya siapa? Ah. Namanya siapa, Mbak? Iren. Rizky. Rida. Iren, iya. Mbak memang malaikat penolong aku. Bukan, Iren kreatif. Kreatif. Bisa aja. Rizky, Rido ya. Halo, Clarissa. Halo. Kreatifnya ITS. Oh iya, saya Rizky. Rizky, Rido. Iya, ya. Kalian mirip banget ya aslinya ya? Iya dong. Iya dong. Ayah, ngomong-ngomong aku mau briefing buat syuting nanti ITS, bisa di atas aja kali ya? Maaf mbak, kita bisa briefing di sini aja nggak? Iya, di sini aja ya. Oh, please. Di sini? Mau di sini aja? Iya, di sini aja. Iya. Boleh sih, ya udah di sini aja. Iya. Keren ke atas dulu ya, udah kerjaan lagi. Mbak, duluan ya. Mbak, di atas aja deh. Iya, di atas aja. Di atas? Lebih adem kayaknya. Ya. Oh, begitu. Iya udah, di atas ya mbak, kita tunggu ya. Tunggu. Aduh. Mbak Iren. Hah? Ya. Mbak Iren mau kemana? Oh, ini Iren mau naruh laptop di meja kerja Iren di sana. Tapi nanti kesini lagi kan? Enggak deh, kayaknya soalnya Iren mau ke newsroom di atas. Yaudah Iren, naruh dulu ya laptopnya. Udah. Iya, iya mbak. Yaudah, Rizky, Rido, kalian tunggu di sini dulu ya. Soalnya aku harus jemput Mang Sasu di bawah, udah ada di lobi ya. Oke. Okay, aman ya? Aman. Di sini ya, jangan kemana-mana. Siap. Oke? Okay? Ya. Susul Mbak Iren. Halo Mbak. Loh kok kalian di sini? Mbak lagi ngapain Mbak? Iya gak apa-apa Mbak. Ih, Clarissa pasti lagi nyariin kalian tuh, kasihan. Mendingan balik lagi ke lantai 27. Ya elah mbak, kita juga baru nyampe. Iya mas udah pergi lagi. Tuh mbak lagi ngapain tuh? Ini Iren lagi bikin video buat tayangan Entertainment News nanti sore. Susah gak sih mbak? Gak, kan ini emang Iren udah sering ngerjainnya setiap hari. Jadi ya gak terlalu susah. Beritanya tentang apa? Tentang pasangan yang ceweknya lebih tua umurnya daripada cowoknya. Wah, pas banget dong mbak. Kita kan lebih muda nih. Nah, kan mbak kan lebih tua, jadi kita ngefans sama mbak. Ini maksudnya kalian ngatain Iren tua? Enggak, bukan gitu mbak. Bukan. Bukan marah. Ya, halo mbak Karin. Ren, gimana persiapan tayangan sore ini? Oh ini mbak, ini fittingnya bentar lagi selesai kok. Iya, siap mbak. Ren ke toilet dulu ya. Iya mbak. Aku salah ngomong dong. Makan ya sih. Tapi ini apaan dok? Ya? Woi, ini video dok. Jangan dioprak-aprik, ini komputer orang. Ntar kehapus. Cuma ngeliat doang kok. Wah bagus ya. Berarti ini kerjaannya mbak Iren. Jangan dioprak-aprik, ntar kehapus loh. Rizky, Rido. Aduh, kalian tuh aku cariin loh. Ayo, kita latihan ya sama Mang Saswi di bawah ya, udah ditungguin di breakout. Ntar aja, Mbak. Iya, ntar aja. Tapi kita kan mau take. Udah dijemput ya? Iya nih, Mbak Iren mau ngajak latihan mereka sama Mang Saswi di breakout. Ya udah, Mas Rizky sama Mas Rido latihan dulu lagi buat ini talk show di bawah. Oke, siap Mbak Iren.
Iya, Mbak. Mari, Mbak. Mereka nurut kan sama lo? Tahu. Eh, tungguin. Lah. Ini Valiran mana? Kapus.